Yo, what's up guys? Balik lagi ke channel Kevin Osu. Jadi video kali ini gue bakal bikin video Q&A. Jadi ini video bikin video Q&A pertama, the first Q&A di channel Kevin Onsu. Nah, gue bikin video Q&A ini bareng Ruben Benjamin Onsu, dia adik gue. Yeah. Sebelum ke Q&A-nya, jangan lupa kalian klik like, comment, share, subscribe. Oke? Langsung kita ke Q&A-nya. Pertanyaan pertama dari terserah kalian. Terserah kalian namanya, Bang. Bang, lu ngedit pakai APK apa? Kalau gua ngedit pakai aplikasi KineMaster untuk edit videonya, untuk edit gambarnya, edit fotonya pakai aplikasi PixelLab dan PixEye Pro, dan untuk color gradingnya gua pakai 3D LUT. Oke. Pertanyaan kedua dari Naisa Dwi, kelas berapa? Kelas saya kelas 9 yang bentar lagi tryout 1, 2, 3 UNBK ujian sekolah. Jadi bentar lagi sibuk banget nih. Kalau Uben kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Pertanyaan ketiga dari Najwa Fatimah, udah berapa lama lu jadi YouTuber? Kalau lu lihat di statistik video YouTube di channel gua, kalian lihat tentang Kevin Onsu, gua bikin bergabung pada 27 September 2018. Nah, sebanyak gua daftar akun Google 27 September 2018 itu, gua langsung bikin video. Emang niatnya jadi YouTuber gitu. Oke, pertanyaan berikutnya atau pertanyaan kura? Keempat. Keempat. Lu umur berapa? Kalau gua umurnya 14 tahun. 15. 15. Umur gua 15 tahun, kalau Ben? 10. 10 tahun. Jadi bedanya 4 tahun. Beda 5 tahun. Ini ulang-ulang lah ya. Itu. Itu. Kayak itu yang lama dikunjung lu aja. Kalau gue umurnya 15 tahun, kalau adek gue Ruben berapa? 10 tahun. Nah, jadi bedanya cuma 5 tahun, oke? Okay? Pertanyaan kelima. Olahraga kesukaan lu apaan? Dari Naisa Dwi. Kalau olahraga kesukaan gue, tenis meja. Nah, itu olahraga kesukaan gue. Kalau Ruben? Bulu tangkis. Oh, bisa main bulu tangkis? Bisa. Yang main bulu tangkis. Emang? Bisa, jago gak? Oh, main sama temennya. Pertanyaan selanjutnya dari Gaming Santai. Kalau record pakai kamera apa? Kalau gua record pakai Xiaomi Redmi Note 8. Kalau sebelumnya pakai Xiaomi Redmi 5A. Pakai handphone aja gitu, pakai handphone. Terus ada satu lagi sebelumnya lagi ada Vivo V5. Jadi gua cuma pakai handphone aja, nggak pakai kamera bagus-bagus. Pertanyaan selanjutnya. Enak gak jadi YouTuber? Enak, Ben. Lumayannya kenapa, Ben? Lumayannya. Kita di ini dulu, nanti dari ulang dulu. Apa? Apanya dari ulang? Itu videonya kan nanti ngomong, "Halo guys, ketemu lagi di Kevin dari ulang," kayak gitu. Namanya juga ya ngomong, ada yang salahnya. Semua orang pasti punya kesalahan. Jadi enak gak jadi YouTuber? Lumayan. Enak? Lumayan enak atau lumayan gak enak? Lumayan enak. Ya enak lah. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Dafa. Bang, kenapa lu pengen jadi YouTuber? Kenapa ya? Bentar. Yang pertama sih gua kenapa pengen jadi YouTuber, yaitu yang pertama menjanjikan ketenaran. Nah, gua jujur gua pengen jadi YouTuber tuh pengen tenar gitu ya. Gua pengen tenar gak? Mau. Hah? Mau. Mau apa? Tenar. Jadi kan kalau kemana-mana, Kevin, minta motor dong, Luis. Kan keren gitu. Gimana, Ben? Minta tanda tangan dong, Kevin, Ruben.
Wis, kan gitu kan enak gitu kan. Kayak Atta Halilintar gitu kan. Gue tuh pengen kayak gitu gitu. Terus sama biar bisa masuk TV. Ya bisa ke hitam putih kan ya. Bisa kalau udah tenar kan bisa masuk TV, bisa punya fans kan enak. Ya yang pertama menjanjikan ketenaran itu. Jadi yang kedua itu jadi tempat berekspresi gitu. Jadi lu punya kreativitas lu salurinnya ke YouTube gitu. Jadi bisa orang-orang bisa lihat karya lu gitu. Yang ketiga bisa dapat penghasilan, men. Pertanyaan selanjutnya, bro, gaji nge-YouTube berapa? Nah, dari Rizky Gaming. Enggak tahu. Ya, tergantung. Pokoknya sekitaran gitu. Alah. Oke guys, terima kasih sudah menonton video Q&A kita. Jangan lupa kalian klik like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye-bye. Bye.